Jumpa lagi masak apa kita #mak. Kali ni saya nak masak daging dendeng balado dengan telur goreng. Bahan-bahan dia: cili 15 batang, cili padi, bawang 2 biji, bawang putih 5 ulas. Daging saya dah rebus ya, dengan halia, dengan bawang putih, dengan bawang, rebus. Lepas tu potong-potong, tumbuk. Telur rebus, jap lagi kita goreng. Cuka 1 sudu besar. Garam, gula perasa, perahan asam limau. Jom kita goreng telur dan daging. Okey, jom kita goreng telur dulu. Goreng telur. Cili tadi saya dah mixin ya. Kasar-kasar sikit. Dia kira ala-ala dendeng jugalah ni. Telur rebus goreng kalau nak dapat macam ni, minyak kena panas betul. Kalau tak, minyak tak panas dia tak jadi macam ni. Burung di langit ya tengah bunyi. Allahu Akbar. Makan rezeki Allah tu. Bila hujan nak turun, Allah beri rezeki kat kita. Alhamdulillah. Kira ni daging sambal ni dua dalam satu lah dengan telur-telur sekali kita buat sambal ya. Senang. Okey, kita angkat telur. Kita goreng daging pula. Okey, telur. Telur rebus goreng. Okey, sekarang kita goreng daging pula ya. Dah rebus, lepas tu potong tu tumbuk ya. Lepas tu baru goreng. Dia kira macam dendeng daging lah juga ni. Tapi saya buat saya punya style. Cepat garing sebab dia nipis tadi saya potong. Tak nak garing sangat dah, nanti koreh pula nak makan ya. Kita angkat je. Okay, kita angkat daging. Telur dengan daging goreng. Okey, jom kita tumis cili. Tak apa, minyak ni tak apa. Bismillah. Okey, tumis cili. Okey, biarkan dia garing sikit. Okey, kita tengah keringkan cili ya, sambal. Biarkan sekejap. Okey, ni cili dia. Kasar kan? Okey, ni daging yang dah siap goreng. Dengan telur siap goreng. Kita buat sambal sekali, 2-in-1. Okey. Okey, kita tunggu cili kering.
Okey, kita letak gula dulu eh. Tahu tak gula? Peranan dia dalam masakan. Kalau kita masak cili. Gula dia untuk melembutkan biji cili. Okey. Itu petua orang Cina cakaplah, eh. Okey, cili dia dah kering, kita perasa limau. Okey, boleh letak daging dengan telur. Garam. Kacau. Okey, kita letak cuka. Okey, dah siap. Resipi sambal daging dengan telur 2-in-1. Selamat mencuba. Masak apa kita? #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share ya dekat YouTube. Okey. Okey, ni dia. Sambal daging dengan telur.